Oh weh, si pangan kono. Nyenengin istri pergi ke Telaga Sarangan Magetan. Alhamdulillah sudah sampai. Nah, ini ikonik Telaga Sarangan kuda. Tarif sewa kuda satu kali putar 70.000 kawan. Ikuti terus perjalanan kami yang seru menuju ke jalan-jalan di Telaga Sarangan. Pemandangan yang nggak bakal ketemu ini kalau di Kaltim ini, asli sangat indah. Jangan lupa like, komen, dan share. Gimana perasaanmu? Iya, seneng banget, Mas. Seneng banget. Banget. Kira-kira setiap hari ke sini mau? Mau, tapi jauh. Hah? Tapi jauh. Ya enggak apa-apa. Asal masih ada uang. Mudah-mudahan rezekinya lancar, tahun depan bisa balik ke sini lagi. Amin. Bawa anak-anak yuk. Siap. Berwisata. Hira, dadah dulu. Asli. Kabutnya datang dan pergi sesuka hati ini. Ikuti terus perjalanan kami ya. Nih, sewa perahu sama 70.000 juga tiga kali putar. Nanti bisa stop di tulisan Telaga Sarangan itu, langsung swafoto. Melayu. Ojo no. Wes. Jangan dulu yo. Kira mana ini sama mama? Sampai melepok. Jangan pegangan sini. Ikuti irama kuda kalau punya dari sini. Rumah sama numpak pesawat lo mau piye? Itu dia namanya, enggak usah dilawan. Kalau takut jangan lihat bawah. Pandangannya jauh. Lihat di mana mereka sini. Kalau mau baru jalan memang kayak gini. Pak, pandai. Wis, terus sono ya, Mas, wis. Los. Jarane gaul Mas e. Kepang. Nah. Itu dia istriku. Rugi orang Dayak kalau naik kuda aja takut deh. Astagfirullahaladzim. Turun. Sini apa langsung? Kayak apa? Ini pinjak rasa pas itu aja. Oke. Buat kanan apa kiri?
Iya. Iya. Biar saya. Kau tahu gak? Apa? Kenapa kau terkejar aku tadi? Jauh putar sana. Oh, keringatku sampai kayak sauna nih. Mas, saya foto beri pun. Enten, coba. Pembuatan, Pak. Kita rugi lah nggowo kok Kalimantan iki. Wani, Pak Jaran. Sudah tadi naik ketagihan anakmu, Mas. Hah? Tadi naik raunya. Gak wani niki, Pak. Pelan-pelan bisa kok, Pak. Enggak kencang. Tinggal duduk aja seperti naik mobil. Pinter, Pak, tarifnya, Pak. Sama 70 juga kayak satu keluarga. Oh, lebih murah. Oh, tengok nih sepatuku. Oh, basah. Di sana ada tulisan keluarga sarangan berhenti di depannya foto di sana. Jalannya santai aja nggak kencang sih. Mau naik sendiri boleh foto. Jangan sampai lele juga. Arek arek. Supir ugal-ugalan. Ingat istri nyong. Mau pesan nih toh. Enak. Ya toh. Wah, asli woho. Itu yang gak mi dua naik tadi lainnya. No. Nyong nyong. Nyong. Ada itu. Ih, mama takut. Ih, semaunya. Ih, mau. Astagfirullahaladzim. Dacok. Ayamnya. Badok kire. Mas. Oh, badok kire. Ketek. Tuh lo, sudah bagi sana lo. No. No. Layulah. Oh, rasain kau jatuh. Mak, kenapa kau datangi aku? Aku nak minta foto dengan kau lah. Ya. Halo, dipangan. Pedes, no. Kae lu akeh kae lu karo kancamu kae lu akeh ayam kae. Ii, man kok sampe. Lah iya mah, aku. Yo, wes dipangan kono. Gara-gara dia aku duduk rokok. Itu lo monyet, Ra. Pecah nanti, Mas. Mas, pecah nanti. Yo, wes kono. Ayamnya mau. Piringnya orang. Lo pecah kan? Lu. Ayo, Mas, pulang. Aku takut. Mas, kamu lagi pegang untelan, aku takut pegang untelan. Dacok. Iki karpane ora poso iki mangan digagu ketek atane ngono. Nang mana tadi piringnya, Mas? Kuwi nang ngisor kono. Terus kaya apa, Mbak? Tak jikuke piringnya. Woi, piringnya oleh nawes.